Ibu namanya siapa? Sunarti. Bu Sunardi. Oh, Pak, sampai ngeten iki lho, lho. Alhamdulillah tau garing. Alhamdulillah ya Allah, ayune. Jongo tak, Pak, aku tambah. Ya sudah dipakai. Na 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 la 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 la. Oh sonatu. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman sekalian semuanya, hari ini kita ada di daerah Lamongan, Desa mana, Pak? Dupoh. Desa Dupoh, Kecamatan Pundi? Kecamatan Ngimbang. Kecamatan Ngimbang. Jadi ada seorang ibu-ibu yang mana informasinya ibu-ibu ini sudah berapa lama di rantai, Pak? Oh, jenengan sendiri yang ngerantai? Iya. Sudah berapa lama? Dulu ya, ada 2 minggu, terus lepas berapa bulan. Dirantai itu kenapa, Pak? Apa? Dirantai itu kenapa? Karena, anu, tidur ngamuk? Di tengah jalan, oh, ngamuk sama tetangga. Terus punya anak enggak? Ya. Ada. Tinggal sama anaknya berarti ya? Iya. Pos ini nih, tembun di sana ini? Ini kok di... kan siram, tapi kita sih dirantai. Oh gitu, kok bisa disuruh mandi, Pak? Saga, sajane mboten niki, mboten apa. Yang nyuruh mandi siapa, Pak? Nek wate kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Ini siram. Siram, Pak. Cuma sik aku, Pak. Nggak mandi. Dirantainya di mana? Dilepas, Pak. Jadi posisinya mandi, tapi kok dirantai ya? Dia anu, informasi tadi kalau dia kumat, dia tidurnya di jalan. Itu bisa nyambung. Eh? Tidurnya di kuburan. Enggak punya anu dah, Pak. Suami enggak punya? Dalam? Terus yang teruskan ini jualannya anaknya ya? Oh, sudah berhenti ya? Sakno. Dulu-dulu ibunya. Dulu ibunya jualan kayak gini. Sakitnya berarti, Pak, anu, kambuh. Sembuh, kambuh, sembuh, ngerti nggih? Pokoknya dia ada tekanan pikiran, uh-huh. Langsung cepet. Nah, sarafnya kan enggak kuat. Tidur di tengah jalan, ganggu orang lain, dekat di bakul. Bakul ya, yang ini yang tambel terus. Kita lihat, Pak, mudah-mudahan okay. Habis ini sembuh ya. Okay, amin, amin. Sudah pernah berobat di mana? Puskesmas. Riyen tasih jamane kula ten luar negeri niku. Nate dibodalaken ten Probolinggo. Ya. Malang. Heeh, Lawang. Lawang nggih. Kok sampun sekeca mantur ngoten terus wangsul niki. Nggih. Sampun berapa tahun pulang ini? Ngapunten nggih pun doamu. Pak, ini nanti gini kali ya, nanti kalau misalkan kita kan enggak tahu kondisinya, kalau memang nanti kondisinya sudah bagus, mulai stabil dari kita nanti, nanti disampaikan ke ada keluarga ini apa mboten? Yang sakit ini nanti. Ada saya. Enggak, jadi nanti kalau sudah mulai stabil, jadi nanti kan siapa tahu masih perlu penanganan medis lagi. Jadi nanti obat lanjutannya minta ke Puskesmas ya. Jadi nanti kita lihat setelah kita obatin ini
Kalau memang nanti kondisinya lebih bagus nanti jenengan bisa lanjutkan ke pengobatan rutin ke Puskesmas. Kan ke Puskesmas cuma minta obat doang ya. Ya, enggak apa-apa ya. Berarti pernah jualan ini, Pak ya? Iya. Terus anaknya masih kecil? Anaknya sekolah SMP kelas 1. Kelas KW. Oh, kelas 2. Cuma satu. Anak satu aja. Mana anaknya sekarang? Suami meninggal. Sakno. Suami meninggal baru ini terus kamu lagi. Enggak, sebetulnya sudah sakit. Terus dia sudah mendingan. Terus suaminya meninggal. Dia pun juga selamatan. Sebetulnya dia kalau ada orang beli, dia pun menyusui uang pas bisa. Dirantainya itu kayak apa, Pak? Itu dirantai itu kan masuk musola, masuk masjid adzan gitu loh. Makanya dirantai itu. Iya, iya. Karena ibu ini kan punya anak kecil masih, jadi untuk perawatannya masih belum maksimal. Mudah-mudahan nanti setelah kita obatin, ada perkembangannya lebih bagus. Nanti kalau memerlukan obat rutin, nanti kita sampaikan ke pihak keluarga bahwasanya ibunya harus ke Puskesmas. Semuanya malah jenengan yang turutin ya? Iya, juga gini. Iya, Pak, kan naik turun, Pak. Pak, begini nih, kalau dia mikir sedikit. Ibu, sudah? Sudah, Bu, Pak. Sudah mandi, sudah. Wah, cantik kayak gitu. Wah, mau gendeng bentuk, cantik. Duh, kok bisa mau gendeng, siapa yang bilang? Bu. Halo, Bu. Jangan milik aku. Enggak. Betul ya, aku jangan milik. Bu. Bu. Sampai enggak keping. Cepat nyebak, Pak. Sa-sa. Sampean minta dilepas. Kalau dilepas nanti marah-marah. Mboten. Hah? Jare luhur, Pak, kon ngoten lima waktu kok. Nggih. Nggih lho. Sampe jauh, Pak, jeneng wong. Sing ngene mawon sing ngene. Mun iki ngoten. Bu, nemen ledeni kok. Nanti kita ngomong ke anaknya ya. Ya. Ibu harus rutin nanti minum obat, nggih. Nggih, pun. Bapak mandan minum obat niku, Pak. Tidur aja, kalau habis minum obat tidur aja. Sama minum obat apa? Mbak Siti. Kan baik Mbak Sitinya ngerawat jenengan. Nggih, Mbak kula kok. Lah iya. Lek kalau Mas ning kono goteng. Tak nutuk. Bisa-bisa sampe. Sampai ditukokno sepeda motor belikan apa, enggak boleh gitu dong. Kan punya anak. Eh? Kan punya itu. Punya anaknya jenengan. Nggih, dak nurumian ku ngeten. Nduk. Aku ndak perlu beli nai, mana atau kalau sepeda. Sudah dibeliin sepeda, dibeliin semua kok. Kan baru tak pak, udah nuklah nih kira mantandur. Ya ndak apa-apa, ndak apa-apa. Kan, awetan kan 2000 pak. Apa matun itu. Jadi ini nanti kalau sudah dianu pak, kalau yang penting obatnya rutin aja, insya Allah ada perubahan pak. Nanti mbak saya, mbak tim, pak dalam ada ngulang gue dan Puskesmas. Do. Puskesmas ngimbang. Terus. Kalau ten amarga sampean kalau BAB kayak apa? Kalau ngengek. Kresek, Pak. Terus dibuang. Nggih, yang buang anaknya. Nggih. Nu anak angkat, Pak. Sama sih itu anak angkat. Kok anak angkat gimana? Besok gedang. Hei. Enggak boleh. Enggak, Pak. Jenenge kan guyon, Pak. Oh, guyon. Enggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Sunarti. Bu Sunarti. Kak oleh, pas kita ngomong wajar, Pak. Ini di anu kali ya? Gemboknya masih ada, Bu. Kunci gemboknya masih ada. Iya. Ini sembahyang ini, Pak. Untuk yang teman kurang ini, Pak. Bu, obatnya yang dari Puskesmas, coba. Bisa gimana? Saya lihat. Apaan, ini yang tadi, loh. Itu mau tiap tangan sendiri. Mana nih, busur ini, busur ini. Oh gitu, ada yang ngikutin. Mas, itu yang kecil-kecil. Siapa jenisnya sama? Mbak Sunarti. Mbak Nar, non, samen kerungu bisikan-bisikan ngono kata. Badan ya, kata rok ya mbak, tunggu pulang jam 12. Kayak samen nih kilo, kau yang anak sing ngongkon ta? Badan. Anak sing bisik-bisik ngono ta? Badan. Ora. Nanti dilepas ya, coba dilepas ya. Nih, aku tak sembahyang mbak nih. Ya, Alhamdulillah. Sholat lima waktu itu. Sholat duhur itu pirang rakaat. Ada 4.
Salat subuh. Ada dua. Ini ada dia salat. Bismillah kan wong goblok Pak nggih kelas kan goblok agamane. Kan saya kula kan DC dina kan kelas 1 ini. Piye? Piye tengane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Usholli fardhu salat dzuhur. Lo. Nah, mau Pak jenenge mau goblok Pak nggih Pak. Pardon. Tengok tu tulis ibu malah goblok. Oh, Pak, kami kan ini lolo. Alhamdulillah kering. Eh, berdiri ya. Berdiri depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bakal aku dulu, Pak. Ya, oke. Ngocer nih, Pak. Ini lo, alhamdulillah ya Allah ayu ni. Cuma tak pak, aku tambah. Ya sudah. Pakai. Lemangnya bilang apa? Alhamdulillah tak pak. Kau ni pak gitu kan? Tengok rumah sakit Porong. Sudah pernah. Malam tengok Probolinggo. Terus tengok rumah sakit Haji Nirat Sewu Kuton ni kalau pak. Ya. Sewu Kuton Malang ni kalau. Oh jam kali ni pun gitu. Cepat. Hei, ada. Panggil datang ni Haji Nirat. Ada pak. Ayo. Padang kru yang kena ngucir pak sih kalau pak. Pelan-pelan. Iya, cek. Ibunya kita ajak keluar. Di ranjang situ ya, bobok situ ya. Ya. Oh, jangan mau tak buang tambahin. Di tanah. Ya lebih baik di sini, Pak. Masa? Mau kono jadi ngomong ini, Mas Kuluk. Mas Kuluk sini. Cepetan dulu ngene. Pokok ngeler wong lanang lah kudu ngeler kapan. Lah wong aku lu sembayang kusuk untuk masjid mriko. Bener. Masjid dumpun. Nanti ini kan sudah dilepas. Enggak boleh marah-marah. Enggak boleh keliling-keliling, enggak boleh. Minta apa? Itu Pak Pil namanya. Pil? Eh, sama ngombe tahu. Loh, sudah minum obat. Kok sore mana? Jadi ya. Eh, tar masih waktu. Jadi ibu ini memiliki anak satu, baru SMP kelas 2. Ya. Berarti enggak ada yang kerja, Bu, ya? Sangunya siapa yang ngasih? Bisa disukai kayak anaknya mana anaknya? Mana? Anaknya mana? Yo kana itu kok ten Kambangan, Pak. Kambangan mana? Pun di niku pun di bel kali kelompokan. Saya nitip rezeki ya buat anaknya ibu lumayan untuk uang saku ya. Ya, mudah-mudahan berkah barokah. Mudah-mudahan ibunya sehat ya. Sekali lagi saya mohon doanya mudah-mudahan ibu siapa namanya, Bu? Abu Sunardi. Sehat ya, karena kasihan dia masih punya anak satu perempuan, seorang yatim, dan sudah enggak bekerja lagi. Ini Bu Yati dulunya jualan air, jualan LPG, namun karena memang kondisinya sakit sehingga Bu Sunarti benar-benar sudah enggak bekerja, sedangkan kebutuhan anaknya masih terus untuk kebutuhan sekolah ya. Jadi ini tadi kita lepas, mudah-mudahan nanti Bu Narti ada kesembuhan untuk kedepannya. Dukung kegiatan kami, kurang belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.